inilah kondisinya. Kondisi saat ini sedang hujan. Untuk bantuan dari segenap kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, untuk percepatan proses pembangunan masjid kita ini yang hampir-hampir boleh dikatakan sudah bisa lagi digunakan untuk pembangunan sholat karena kita kondisi hujan sedang melanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kita El Subhani Channel. Inilah kondisi Masjid Al Ikhlas yang kali ini telah terjadi hujan di saat perombakan. Maka dengan sendirinya hujan telah meratapkan langit lah kita katakan. Ini masjid kita, jadi sehingga masjid kita ini tidak bisa lagi digunakan untuk sementara ini karena keterbatasan biaya untuk pembangunan.